Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mancing Borneo Traveling. Kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial bagaimana memasang gulungan nelon atau senar pada joran. Bagaimana caranya? Mari simak. Pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu solasi, karet, klip kertas, 2 buah, dan tentunya yang paling utama joran. Oke, langkah selanjutnya. Kita akan memasang klip kertas tersebut. Letakkan di tempat di mana kalian enak untuk menggulung senar pancing kalian. Saya akan letakkan di sini ya. Oh iya, sebelum itu kita masukkan dulu karetnya agar lebih mudah. Karetnya harus disesuaikan ya dengan jorannya agar tidak molor ketika dipasang. Bisa kalian perkecil. Nah, begini ya. Setelah itu baru kita pasang klipnya. Akan saya pasang di sini ya. Seperti ini ya posisinya di bawah. Selanjutnya kita akan pasang lagi untuk yang di atas. Posisinya harus berlawanan ya, dan ini juga kalian bebas mau jaraknya seperti apa. Jarak di sini dengan di sini bebas ya, sesuaikan sesuka kalian, enak kalian. Saya akan pasang di sini.
Oke, selesai. Dan jangan lupa untuk karetnya posisinya harus di sini ya. Oke, langsung saja kita coba untuk menggulung senarnya. Pertama, kita gulung di sini. Setelah itu atas ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi. Oke, tentukan kawat kail dengan karet. Fungsi karet di sini untuk meletakkan kail. Seperti ini. Selesai ya. Cara ini sangat simpel dan tidak memerlukan biaya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video saya bermanfaat dan bisa untuk dipraktekkan untuk kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.